ini dia liputan tentang kira budaya dengan tema kerukunan antar umat. Ribuan orang menyaksikan ogo-ogo ini diarak dari titik nol menuju balai kota, disambut dengan wali kota, dan disambut dengan menteri pariwisata. Ini merupakan hiburan yang langka untuk masyarakat Semarang. Event ini diselenggarakan tiap tahun untuk memperingati Hari Nyepi. Selamat menyaksikan dan semoga ini menjadi hiburan yang dikenang oleh masyarakat Semarang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur sekali pada sore hari ini kita kembali ke halaman Balai Kota Semarang. Bila kita akan segera melaksanakan acara penutupan dari Karnaval Seni Budaya Lintas Agama dan Pawai Ogo-Ogo 2017. Ini adalah merupakan bentuk toleransi umat beragama yang selama ini dapat terjaga dengan baik dan kondusif di Kota Semarang. Akhirnya saya berharap semangat kebersamaan dan kerukunan yang tumbuh dalam kegiatan ini bisa menjadi satu kekuatan untuk menjadikan Semarang semakin baik dan semakin hebat.
karena alhamdulillah untuk tahun ini Kota Semarang juga mendapatkan predikat indeks prestasi tertinggi dari Kementerian Pariwisata. Kita masuk 10 besar top 10. Ini suatu hal yang harus kita syukuri bersama. Namun demikian perlu kita jaga prestasi penghargaan dari Kementerian Pariwisata ini dengan kita bisa merangkum dari semua aktivitas dari seni dan budaya di Kota Semarang. Mari kita bisa bersama-sama dan tunjukkan kalau Semarang jadi Semarang kota yang hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Kebenaran cinta kasih untuk sesama. Dan semoga pagelaran yang langka ini menjadi hiburan yang menyegarkan bagi masyarakat dan memberi arti kebineka budaya yang selalu harus kita dengungkan dan lestarikan. Demikian persembahan Karnaval Lintas Budaya dan Agama Pawai Ogoko 2017. Semoga terus akan menjadi alternatif event seni budaya untuk menyerangkan dan ikut mendorong peningkatan pariwisata Kota Semarang. Mewakili segenap panitia menyampaikan terima kasih tidak terhingga kepada khususnya pemerintah Kota Semarang dan seluruh peserta Karnaval. Boleh pada sore hari ini sekali lagi, suara dari seluruh peserta Karnaval, boleh berikan tepuk tangan Anda. Terima kasih, Anda sukses luar biasa. Dan juga seluruh partisipasi dan dukungan yang menampilkan pertunjukan penubuhan kita pada sore hari ini. Terimalah satu persembahan Sendratari Arjuna Wiwaha.